BSD City guys, baru sampai di BSD City. Mantap, antar provinsi riding. Provinsi DKI Jakarta dan Banten. Coba bisa keluar kota ya. Pengen sih next time lah. Bisa ke mana? Ya Bali gitu, wah asik. Oke, ini dua Kawasaki nih. Narik-narik nih. Lampu merah. ZX10R tuh keren banget tampilannya menurut gue. 1000cc itu gokil. Apa biker? Gue belum nyampe top speed sih gitu ya. Biar bareng, karena kita habis gaspol. Pasti ada yang beberapa yang tinggal. Mantap. Adem banget, sumpah enak. BSD memang treknya enak-enak. Tuh kan ada menggoda lagi treknya kayak gini. Menggoda untuk menggaskan. Kompet, nah aduh, narik lagi tuh. Narik lagi kan? Gua juga narik dah. Menggoda ngeliat jalanannya. Aduh, ini lagi daerah-daerah buat wili-wili. Ini udah daerah-daerah surganya anak-anak yang suka wili nih. Dua Kawasaki udah gas-gas lagi. Mau hujan, gua parah nih, mau hujan. Hahaha.
belok guys. Udah kayak di sirkuit di sini beneran. Udah layaknya cornering aja. Asik banget sumpah. Ada yang sepedahan. Kita harus hati-hati tetap. Banyak anak-anak moge di sini nih. Tempatnya itu loh memadai banget buat cornering. Cornering itu harus dipertimbangkan juga guys. Jadi jangan asal-asal belok. Kalau emang belum jago ya udahnya. Jangan coba-coba lah. Gue juga belum. Mahir-mahir banget cuma tetap hati-hati. Kita muter lagi. Cuman nyari jalan trek-trek yang lurus-lurus begini aja nih. Bikin mancing lagi buat narik. Luas banget guys. Pegel juga mereka kali ya, gaspol gaskan. Gaspol gaskan. Guys, nah ini sirkuitnya nih. Oops. Ini udah di sirkuitnya di BSD nih. Sirkuit kecil sih. Udah pada ngumpul semua. Pasti ada yang standby kalau sirkuit di BSD ini. Ada yang nongkrong anak-anak tiap pagi. Wah, mantap bener. Oh, ada yang ya biasalah. Kenapa tuh? Ada yang jatuh ya? Dan. Nah, enggak dengar Pak Ujan gua panggil. Mohon rame, Don. Aduh.
Jan Willy lah Jan. Oh. Willy Willy. Bukan Jakarta Willy Mania nih. Nah nih guys, kita udah sampai di daerah BSD ya kan, di sirkuit, sirkuit mini lah, mini sirkuitnya BSD nih. Ya anak BSD pasti tahu lah, banyak anak-anak yang nongkrong nih. Berpuasa nggak nih, ya kan? BSD itu banyak banget. Sirkuitnya enak, mulus, jalanannya banyak lurusnya. Emang surganya anak-anak moge nih, anak-anak motor. Kalau yang buat wheelie, pada mau gas-gas, ya kan? Ya, ini motor dua Kawasaki, ya kan? Punya Papa Bikers, punya Om Faisal. Ini 636, ZX 10R. Nah, ini punya gue nih, R6. Nah, ini punya si Fauzan, CB 1000R Honda. Kalau kalau pakai ninja sih panas kan tuh. Hati-hati nih, jatuhnya bukan karena keras karena begini. Jatuhnya karena ini. Enak ya, aduh. Semoga aja di Jakarta ada jalanan begini. Panjang, luas, lebar. Enak gitu, buat ya buat narik-narik. Buat yang mau belajar wheelie, tapi tetap safety harus diutamakan ya. Pakai helm, pakai pengaman. Jangan nggak pakai helm, wajib helm itu wajib. Tapi masih banyak yang nggak pakai helm ya. Ini aduh, coba-coba nggak pakai helm. Juga tuh, helm itu penting guys. Harusnya mereka pakai helm. Tetap keamanan, tetap dijaga. Ban gue kondisinya kayaknya masih bagus sih ban ya. Oh masih lah, masih oke. Belum harus diganti, ntar deh. Oh iya. Shit. Mentok gitu, corneringnya tuh. Motor bebek. Bebunyi. Come on guys, kita gaskan lagi. Lagi enak-enak tadi istirahat dulu ya kan, merenggangkan tangan karena pegel banget semua. Belum terpulang ya nih, jauh lagi. Kita putar balik dulu. Standar bro, standar. Sirkuit mini, mantap. Bucin bucin, nongkrong pagi-pagi, woi, bantuin emak bapak, woi, udah nongkrong pagi-pagi aja.
jalan-jalan lagi guys. Jujur gue belum hafal banget daerah BSD ya. Mungkin gue ngikut aja ini. Gue jarang main ke daerah BSD. Mau hujan mau wili dia nih kayaknya. Daerahnya bener-bener cakep memang nih BSD nih. Sumpah. Banyak godaan buat ngegas mulu gitu kan. Banyak banget godaan buat narik, buat ya wili-wili lah. Treknya tuh mendukung banget gitu loh. Woi, direkam kita. Nih, kita di daerah apa nih? Ini BSD Central Business District. Woi. Kita udah di daerah Jalan BSD Raya Utama. Di Ion Mall aja. Ion Mall. Ion Mall BSD. Gila cuacanya mendukung. Jalanan yang mendukung ya kan. Oke, kita di foto dulu guys. Foto-foto. Nggak napak nih. Hah? Nggak napak. Nah, rame nih, banyak paparazzi yang moto-motoin. Hotel Santika ya, apa-apa ini. Ini apa nih? ICA Indonesian Convention Exhibition. Maklum, bukan anak BSD, gue jadi belum tahu tempat-tempat ini. Banyak anak-anak tuh, cewek-cewek pagi-pagi, ya ampun. Woi, bantuin emak, woi. Emak nyuci di rumah, kasihan. Sirkuit mini. Treknya juga enak sih ini, buat aspalnya tuh. Wah, rame kan. Ini para pecinta-pecinta motor besar.
bawaannya pengen narik aja kan. Fotonya ngantri nih guys, fotonya nanti lah sini, kita ngantri lah di loket untuk beli tiket. Oke, foto style situ. Ya, giliran gue nih. Pas bro ya. Oke. Sekian dulu vlog gue, karena gue masih di BSD. Kalau gue lanjutin sampai pulang lagi, waktunya lama lagi. Jadi sekian dulu vlog gue sampai di sini ya guys ya. Yang suka tinggal like, comment, dan subscribe, oke? Okay? Jangan lupa subscribe itu gratis guys, oke? Okay? So, thank you for watching me. Sampai ketemu lagi di Rendy Damur selanjutnya, oke? Okay? Bye bye.